Mari Bu. Halo. Kita membuat kebijakan menitip para warga kita menitipkan sepeda motor di Polsek Bojonggede ini untuk melakukan pelayanan pada masyarakat. Apabila mereka mudik, daripada motornya ditinggal di rumah, ya rawan dengan terjadinya pencurian, sehingga kita himbau supaya sepeda motor itu dititipkan ke Polsek. Syarat-syaratnya tentu mereka harus menunjukkan identitas kepemilikan daripada sepeda motor itu, STNK, ya, kemudian bila memungkinkan BPKB, tapi karena ini masih leasing, ya tentu mereka kan tidak bisa menunjukkan BPKB-nya. Kemudian dititipkan, dibuat tanda terimanya, ya, nanti apabila mau mengambil, dia harus juga menunjukkan identitas yang menitipkan dan itu juga yang mengambil. Siap. Bisa nggak sini? Belum dulu. Ya. Si ibunya? Bisa tuh bang. Bisa tuh.